Paradise Kampung mulai dibangun sejak tahun 2016 dengan biaya mencapai 1,78 triliun rupiah. Dan kini bendungan Wise Kampung ini diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Kabupaten Prenseu, Lampung, yaitu tepatnya pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021. Bendungan Wise Kampung memiliki kapasitas tampung sekitar 68 juta meter kubik dan luas genangannya hingga 800 hektar, teman-teman. Sekarang kita berada di Kabupaten Prenseu dan ini merupakan jembatan terpanjang di Lampung, teman-teman. Namanya Jembatan Wise Kampung. Jadi jembatan Wise Kampung ini merupakan salah satu aset nasional yang letaknya ada di Kabupaten Prenseu. Dan jembatan ini baru saja diresmikan oleh Presiden kita, Pak Joko Widodo. Yuk kita review jembatannya sekarang. Jadi di sebelah sana nanti kita ambil ya. Itu juga ada pondok-pondok, ada tempat beristirahat yang memang sudah disediakan dan diolah sedemikian rupa agar para pengunjungnya betah. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke tempat ini, silahkan ke Kabupaten Prenseu dan berjarak sekitar 3 km. Kurang lebih ya, 3 km dari jalan lintas masuk. Nah, di sini juga disediakan perahu-perahu. Mungkin ada yang ingin mengitari wilayah ini, melihat pemandangan-pemandangan yang indah, sejuk, dan airnya jernih. Nah, selain itu juga, bendungan Wise Kampung mampu ya mengairi 55.000 hektar sawah. Wow, keren banget ini. Nah, di atas bendungan Wise Kampung terdapat jembatan, teman-teman. Jembatan Wise Kampung yang memiliki panjang sekitar 400 meter. Dan menjadi jembatan terpanjang di Provinsi Lampung. Jembatan Wise Kampung juga menjadi penghubung dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara, teman-teman. Jadi jembatan Wise Kampung juga merupakan aset nasional. Jembatan ini nantinya dapat menjadi destinasi wisata unggulan di Kabupaten Prenseu. Nah, jadi bagi teman-teman yang penasaran dengan jembatan terpanjang di Lampung ini, silakan untuk berkunjung, mengajak keluarga berdestinasi wisata di jembatan atau bendungan Wise Kampung yang merupakan jembatan terpanjang di Lampung. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit memberikan informasi dan hiburan bagi kita semua. Sampai jumpa di video saya berikutnya.